Laboratorium Energi dan Lingkungan adalah salah satu unit dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sebagai unit laboratorium industri, Laboratorium Energi dan Lingkungan ITS melayani tidak hanya kebutuhan internal ITS, tapi juga kebutuhan komersil industrial. Layanan yang diberikan diantaranya adalah pengujian, analisis, sampling, konsultasi, pelatihan, dan juga pembuatan produk. Lab Energi dan Lingkungan, Institut Teknologi 10 November Surabaya mempunyai visi dan misi yang jelas. Lab ini didukung dan dikelola secara profesional oleh staf yang sangat berpengalaman di bidangnya. SDM, metode analisis, dan peralatan analisis dikalibrasi secara periodik. Sehingga data analisis yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan layanan telah diterapkan sesuai dengan standar mutu dan kualitas. Sebagai laboratorium berkualitas dan terakreditasi, Laboratorium Energi dan Lingkungan ITS memiliki fasilitas lengkap yang mendukung kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti ruang suhu tinggi dan pom kalorimeter untuk pengujian batu bara. AFM yang berfungsi untuk mengukur tingkat kekasaran dan mendapatkan visual 3 dimensi sampel padat. Ruang SRF untuk pengujian X-ray kandungan material. Ruang TGA yang digunakan untuk menguji perubahan sampel massa material terhadap perubahan temperatur. Berfungsi untuk menghitung kuantitas logam pada material sampel berdasarkan pada kemampuan penyerapan radiasi. SEF-EDX untuk mengetahui unsur yang terkandung dalam sampel. Kebutuhan pengambilan sampel dan penelitian on location, Laboratorium Energi dan Lingkungan ITS juga memiliki layanan mobile lab. Laboratorium Energi dan Lingkungan juga melakukan produksi mandiri untuk beberapa item. Salah satunya adalah hand sanitizer yang jamak digunakan selama masa pandemi. Bersama Lab Energi dan Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya, mari dapatkan hasil terbaik. Semangat berenergi. Semangat.